TV KPM. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya rabbana lakal hamd wa lakal syukr kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Ya Allah, ya Tuhan kami, dengan penuh rasa kehambaan, dengan penuh kesungguhan dan pengharapan, wahai Tuhan yang maha besar dengan segala kekuatan, kami menadah tangan memohon keampunan, kerahmatan, taufik dan hidayah-Mu, ya Allah. Dengarlah doa dan permohonan kami ini, ya Allah. Perkenankanlah doa kami ini, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Hayyu, ya Qayyum. Sesungguhnya Engkau maha mengetahui bahawa pada pagi ini anak-anak kami, calon-calon SPM 2020 akan memulakan peperiksaan mereka. Justru dengan penuh harapan kami memohon kepada-Mu, ya Allah, bantulah anak-anak kami, calon-calon SPM 2020 dalam menempuhi peperiksaan yang amat penting ini. Ya Allah, Engkau peliharalah kesihatan anak-anak kami sepanjang mereka menduduki peperiksaan ini. Permudahkan untuk mereka menjawab soalan demi soalan dengan tenang dan yakin. Jauhkanlah mereka perasaan resah dan gelisah serta was-was. Dorongkanlah hati, akal dan fikiran mereka untuk menjawab setiap soalan seperti yang dikehendaki, yang akhirnya mereka kelak menjadi anak-anak soleh dan solehah yang cemerlang di dunia dan akhirat. Allahumma aftah alaina wa alaihim hikmataka wa ansur alaina wa alaihim min khazain rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, bukakanlah ke atas kami dan ke atas anak-anak kami hikmah-Mu dan limpahkan kepada kami dan anak-anak kami khazanah ilmu-Mu yang luas. Wahai Allah yang maha pemurah lagi maha penyayang. Rabbi syrah lana sudurana wa yassir lana umurana wa la tu'assiruha wa tmim lana bi khair. Ya Allah, perkenankanlah doa dan permintaan kami ini, ya Allah. Kami memohon kepada-Mu kerana Engkaulah Tuhan kami. Kami meminta kepada-Mu kerana Engkaulah yang menciptakan kami. Dan kami merayu kepada-Mu, ya Allah, kerana Engkaulah yang maha mengkabulkan segala doa dan hajat kami, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbi izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Dan di sinilah lokasi yang paling menerima kesan langsung akibat dari pemanasan global. Keadaan di Antartika pada ketika ini jauh berbeza dengan keadaannya jika kita imbas kembali 150 tahun dahulu. Ya, betul tu Nadia. Kawasan ini dipenuhi dengan jutaan bongkah ais. Dahulunya ia ada di sini tahun 1851. Kini tiada lagi. Ia menghilang dan kesannya saling berkaitan antara satu sama lain. Kesan domino. Secara ringkas, peningkatan suhu mengakibatkan berlakunya gelombang haba. Cuaca panas melampau mencetuskan kebakaran yang besar. Ini dapat kita lihat dan telah kita alami sepanjang tahun lalu di Brazil, Australia dan Indonesia. Pencemaran udara menyusul akibat dari asap yang dihasilkan. Bencana lain seperti tanah runtuh, puting beliung dan ribut taufan pula dilihat semakin kerap terjadi dan dalam skala yang lebih besar. Pasca revolusi, suhu dilaporkan terus meningkat pada kadar yang sangat cepat. Didik TV KPM. Assalamualaikum, selamat pagi kepada semua yang menonton teras di Didik TV KPM. Sekali lagi bersama saya Nisaki, pengacara anda untuk episod pagi ini. Seperti biasa adik-adik, jam 8 pagi episod teras akan menampilkan topik-topik menarik dengan guru-guru yang hebat-hebat dan berpengalaman untuk berkongsi dengan kita apa subjek-subjek yang kita akan belajar. Semuanya daripada subjek-subjek teras dan kita akan merangkumi pelbagai tahap. Adik-adik di rumah, semua penonton di rumah dah sarapan ke? Dah bersedia
sedia ke untuk pelajaran kita pada hari ini? Ha, hari ini kita akan memfokuskan kepada mata pelajaran tahap 3 iaitu geografi dan sejarah mengenai pemanasan global zaman air batu. Sebelum itu kan adik-adik, Nisa nak ingatkan supaya kekal menjaga SOP. Ya, maaf, di mana kalau keluar, kalau berada di kawasan yang ramai orang, sentiasa memakai pelitup muka dan juga sentiasa menjaga jarak sekurang-kurangnya 1 meter dan basuh tangan dengan kerap, guna hand sanitizer bila perlu. Kepada adik-adik yang ke sekolah sekarang ni, mereka sedang mula menjawab kertas soalan sejarah SPM 2020. Selamat maju jaya kepada ibu bapa. Jangan risau, jangan khawatir. Kita doakan dari jauh. Kita beri sokongan moral kepada mereka dan yakinlah bahawa pihak sekolah, pihak guru, pihak KPM telah melakukan yang terbaik bagi memastikan anak-anak menjawab soalan dalam keadaan yang selamat dan juga bersih. Bersempena dengan ialah COVID-19 ni, kita belum menang. Kita masih lagi memerangi. Jadi, sama-sama kita jaga kita. Baiklah. Nisa ada sebut tadi mengenai topik kita pada hari ini. Ada dua subjek, geografi dan sejarah. Macam mana kita gabungkan kedua-dua tu dan kita membincangkan topik mengenai pemanasan global? Sekarang ni pagi-pagi pun dah sejuk-sejuk, aircon pun tak rasa. Ya, adik-adik panas kat luar sana. Jadi itu yang kita akan belajar pada hari ini. Kita nak berkenalan. Siapa agaknya? Cikgu. Ada lebih daripada satu. Ada cikgu-cikgu yang akan bersama-sama dengan kita untuk mata pelajaran pada hari ini. Kita saksikan profil guru-guru ini. Jom. Dia cikgu-cikgu kita pada hari ini. Kita ingin mempersilakan Cikgu Fauzi dari SMK Perwirajaya Muazzam Shah Pahang dan juga Cikgu Zulkari dari SMK Seri Keledang Mengelembu Perak. Assalamualaikum cikgu, selamat pagi. Selamat pagi. Ya, cikgu, apa khabar? Dah sarapan semua? Alhamdulillah. Nampak cikgu pagi-pagi dah bersemangat. Dengan saya sekali bersemangat. Silakan cikgu perkenalkan diri. Okey, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Chosan, Kalavan Nekem, salam pepandu di hati dan juga salam we deliver. Cikgu Muhammad Zulkairi, nama diberi Cikgu Kacak Tidak Tinggi. Dari CPM Perak datang kemari, SMK Seri Keledang, PPD Kinta Utara, tempat saya menabur bakti. Kacak tapi tak tinggi tak apa cikgu. Semua orang kacak kat sini. Cikgu pula. Okey, Cikgu Zul sudah berpantun. Cikgu Zul sudah berpantun, saya pula. Tetapi saya tak boleh berpantun lah pagi ni. Tak prepare pula untuk pantun. Tapi saya perkenalkan diri saya. Saya Cikgu Fauzi bin Samuri daripada SMK Perwirajaya Rompin Pahang. Okey, Rompin Pahang dan saya, gelaran saya Cikgu Pau. Cikgu Pau, cikgu. Cikgu Pau bukan yang pau macam makanan ya. Pagi lagi cikgu Pau dia. Ya, saya tak sempat sarapan lagi cikgu. Sebab apa saya nama Cikgu Pau? Ialah saya suka pau anak murid saya. Supaya dapat A dalam jadi hari ini bukan setakat anak-anak murid yang biasa cikgu ajar. InsyaAllah satu Malaysia akan belajar bersama-sama dengan kita pada hari ini. Diharapkan yang menonton di rumah semua sudah bersedia, sama-sama bersemangat untuk topik kita pada hari ini. Cikgu, topik pemanasan global zaman air batu, apa antara topik utama yang kita nak bincangkan untuk kedua-dua subjek pada hari ini? Okey, untuk topik pemanasan global pada hari ini, kita akan membincangkan tentang faktor, kesan dan juga bagaimana kita sebagai rakyat Malaysia nak mengatasi, membantu pemanasan global ini supaya semakin berkurang. Sama-sama kita ya cikgu. Dari segi sudut pandang sejarah pula, kita akan belajar pada hari ini mengenai kesan perubahan zaman air batu akhir. Okey, zaman air batu akhir dan juga kesan perubahan zaman air batu akhir di Asia Tenggara. Asia Tenggara khususnya. Ya. Cikgu, rasanya macam tak lengkap. Ada saya, ada Cikgu Zul, Cikgu Pau. Kita mungkin kena perlu sedikit murid-murid, boleh cikgu? Boleh. Lagi bersemangat. Ya. Okay, kita ingin mempersilakan adik-adik dari SMK Seri Keledang Perak dan juga SMK Taman Medan. Selamat pagi, salam sejahtera. Mana adik-adik kita? Selamat pagi. Selamat pagi. Okay. Selamat pagi. Cuba lambat-lambat. Hello. Selamat pagi anak-anak murid cikgu.
anak-anak murid cikgu. Anak-anak cikgu Pau tidak dapat bersama sama kita. Tidak mengapa. Macam saya cakap tadi, satu Malaysia tengok insyaAllah. Okay, semua sarapan dah adik-adik? Ya. Dah, kalau dah sarapan, thumbs up semua bersedia ya. Okey, ada yang kita nak tanya soalan nanti, ada yang kita nak buat aktiviti cikgu. Boleh? Ya, ada lah sikit kan. Adakah saya akan disuruh juga? Semestinya. Cikgu ni nampak macam dah bersedia nak menyuruh saya buat sesuatu. Itu kita akan lihat mengenai topik pemanasan global zaman ais batu. Saya pagi-pagi dah nampak cikgu bertukang air batu hari ni. Apa agaknya, nak buat arca ke? Nak buat iglu ke? Apa kena mengenai dengan topik kita pada hari ini dan kaitannya dengan sejarah dan geografi? Oh cikgu, kalau dulu di sekolah kita belajar silibus yang sebelum yang lama, saya tahun 2008 SPM kan. Kita asingkan sejarah-sejarah, geografi-geografi, mungkin ada sedikit integrasi di situ tapi tidak begitu banyak. Jadi sekarang anak-anak semua dah belajar, integrasi antara dua subjek tu sangat-sangat menarik. Yang semua ni daripada tingkatan berapa? Anak-anak cikgu tiba-tiba berapa? Ya, untuk maklumannya, UBB daripada tingkatan 2, Bonzi Sian dan Bonzi Sin daripada tingkatan 1 dan 4. Kembar ke? Tak, mereka adik-beradik. Tapi mereka bersemangat untuk bersama pada hari ini. Ya, ingatkan kembar. Dan juga Melvin Eliazar dan juga Kisha Giovanni. Daripada tingkatan 3 dan juga tingkatan 1 daripada SMK Seri Kledang, Melembu Perak. Yang daripada SMK Taman Medan, siapa ya? Boleh angkat tangan. Walaupun ini bukan guru-guru anda yang di sekolah, tak mengapa, kita hari ini semua pelajar, semua guru-guru yang sama. Kalau cikgu tanya soalan, boleh je angkat tangan ya adik-adik. Boleh terus bersedia. Saya cikgu ataupun cikgu nanya dah bersedia, dah maklumkan awal-awal apa yang kita akan lakukan pada hari ini. Apa lagi yang menariknya topik kita pada hari ini cikgu? Okey, untuk sudut pandang mengenai sejarah. Okey, kita juga akan mengetahui apakah usaha-usaha yang perlu kita laksanakan, yang perlu kita laksanakan untuk memelihara dan memelihara alam sekitar kita. Itu yang penting cikgu yang penting. Ya, sebab sekarang ni macam saya cakap tadi, duduk di bawah pahawa dingin pun rasa panas lagi cikgu. Sekejap lagi keluar daripada bilik ni terus berpeluh cikgu kan. Lagi-lagi cikgu yang berada di sekolah dari pagi sampai ke petang, panas cikgu kan zaman sekarang ni. Dan ianya akan mengakibatkan kepada kesihatan kita juga. Kesihatan pemanasan global. Jadi banyak yang kita nak, dan cikgu pun ada bawa barang ataupun alatan, objek yang kita nak tunjukkan pada anak-anak kita. Yang di rumah ada tak yang macam dah bersedia dengan topik hari ni? Okay. Semua akan apa, dah bersedia dengan barang-barang cikgu dah bawa ya. So semuanya yang saya sukanya mereka memakai baju sekolah cikgu. Semangat. Semuanya bersemangat nak belajar pada hari ini, dan diharapkan yang di rumah pun sama-sama bersemangatlah dengan kita. Sebab topik hari ini sangat-sangat menarik, dan saya pun suka nak tengok apa lagi yang kita boleh kongsikan, bukan setakat untuk anak-anak sekolah, bukan setakat untuk pelajar tingkatan 1 atau 2 atau 3 dan sebagainya, tetapi untuk kita semua secara amnya sebagai rakyat Malaysia. Apa yang kita boleh buat, itu antara fokus kita pada hari ini kan cikgu kan. Daripada sudut geografi, daripada sudut sejarah, kedua-duanya sama penting. Ini yang kita nak ketengahkan, kepentingan topik-topik kita pada hari ini. Cikgu, lagi apa lagi? Ada lagi nak tanya tak adik-adik ni? Siapa yang suka sangat mata pelajaran sejarah? Cuba angkat tangan. Saya semua. Saya pun. Afiq macam lambat je. Adakah saya suka atau tidak? Dia tengah berfikir ke tu. Mata pelajaran ni sebenarnya tak susah kan? Geografi pun sama kan? Tak susah cikgu kan? Sejarah dan geografi adalah best. Sejarah dan geografi semua adalah best. Okey, baiklah. Sebenarnya saya tertanya-tanya apa lagi yang kita boleh buat dengan topik pada hari ini. Tapi saya rasa macam haus lah cikgu pagi-pagi. Maklumlah panas. Panas. Nak kena minum ke, nak kena sarapan. Macam saya cakap tadi, saya terus berlari datang sini cikgu. Kat luar panas ke, terus masuk nak duduk bawah penghawa dingin. Jadi saya rasa nak minum dulu, boleh cikgu? Boleh, tapi sebelum tu boleh kita ni, saya nak tunjuk sekejap. Tunjuk sikit, boleh cikgu, boleh? Silakan. Okey, anak-anak murid yang berada di rumah dan juga di talian. Okey, sebelum kita pergi berehat dengan Cik Nisa. Nisa atau Cikgu Nisa kita hari ini. Saya nak murid-murid bersedia dengan tiga barang. Yang itu apa dia cikgu? Gelas kosong yang transparent, dua pembaris, dan juga
air batu. Air batu cikgu pagi-pagi ni ya. Lepas ni kita akan bersambung semula ni. Ya, okey, baiklah, sementara anak-anak murid kita bersedia, di rumah pun bersedia, kita berehat dahulu, jangan ke mana-mana. Oh, gelas cikgu ya dan pembaris ya. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Hari kuarantin diri. Kuarantin diri bermaksud mengasingkan diri bagi memutuskan rantaian jangkitan kepada orang lain. Siapa yang perlu lakukan kuarantin diri? Individu yang baru pulang dari luar negara, kontak rapat kepada kes positif COVID-19. Sila ambil langkah-langkah berikut. Sentiasa berada di rumah dan pastikan anda boleh dihubungi setiap masa. Hadkan pelawat dan senaraikan semua pelawat yang menziarahi anda. Amalkan adab batuk yang betul. Tutup mulut dan hidung menggunakan tisu apabila batuk atau bersin. Buang tisu yang telah digunakan dalam tong sampah bertutup dan cuci tangan serta-merta. Kerap cuci tangan dengan air dan sabun. Elakkan perkongsian peralatan makanan dan penjagaan diri. Cuci peralatan makanan yang digunakan dengan sabun pencuci sebelum digunakan semula. Disinfeksi permukaan yang kerap disentuh. Buka tingkap untuk pengudaraan rumah yang baik. Jika bergejala, sentiasa pakai penutup mulut dan hidung. Tinggal di bilik berasingan dan jarakkan diri 1 meter daripada orang lain. Dapatkan rawatan dengan segera di fasiliti kesihatan terdekat. Alhamdulillah, dah hilang haus saya. Cikgu dah hilang haus semua. Anak-anak murid semua dah hilang haus, dah bersedia. Mereka dari tadi dah bersedia. Dia dah macam kes saya nak belajar ni. Baiklah cikgu, teruskan. Apa yang disuruh sediakan tadi cikgu? Okey, Nisa dan cikgu Zul pun nak tahu ya, kan? Ya. Saya nak ajak Nisa dengan cikgu Zul hari ini buat sama-sama dengan saya di studio. Dan adik-adik di rumah, murid di rumah dan juga di talian, mari kita buat bersama-sama. Silakan cikgu Zul dengan Nisa. Okey. Adik-adik di rumah, okey, pertama sekali, gelas semua sudah sedia. Okey cikgu Zul. Dan yang kedua, cikgu Zul minta tolong masukkan air batu ni tadi ke dalam gelas tu. Kita masukkan. Sejuk-sejuk ni boleh. Saya cuba cikgu ya. Satu. Ya. Okey. Banyak-banyak cikgu. Itu yang pelajar di rumah, murid di rumah buat. Tapi di studio saya ada buat satu. Ada satu saya buat ni akuarium di studio, dan pelajar murid-murid boleh melihat. Ya, ini adalah dunia kita. Dan ni ada air dan juga ada gunung-gunung semua sekali lah. Barulah kita masuk pada topik kita. Jadi kita tinggalkan dulu, kita akan tengok nanti di akhirnya nanti ya. Jadi saya teruskan dulu. Jadi saya teruskan dulu dengan tajuk pemanasan global. Apa yang dikatakan dengan pemanasan global? Apa itu pemanasan global? Pemanasan global ni bermaksud peningkatan suhu di atmosfera kita disebabkan oleh gas-gas rumah hijau. Mungkin Nisa tahu kok gas rumah hijau. Mungkin saya kena minta tolong anak-anak, adik-adik di sini untuk membantu saya. Boleh bantu kan? Itu maksud pemanasan global. Dia ada faktor dia. Murid-murid di rumah, ada faktor dia pemanasan global. Apa faktor dia? Faktor pemanasan global iaitu dia terbahagi kepada dua, iaitu aktiviti manusia. Ada empat, iaitu pertanian,
penyahutanan, pembebasan asap daripada kilang dan juga pembakaran terbuka. Ha, itu adalah faktor-faktor yang menyebabkan pemanasan global. Okey, adik-adik di talian. Ha, ada satu dua lagi. Ha, iaitu aktiviti manusia. Ah, semula jadi. Semula jadi. Okey, siapa nak sebutkan saya? Aktiviti. Siapa nak jawab? Faktor yang menyebabkan angkat tangan je. Pemanasan global dalam semula saya, jadi. Saya. Ha, okay, ya. Yo. Yo Webby. Oh, maafkan saya. Bosi siang. Bosi siang. Gangguan cuaca. Gangguan cuaca. Okey, Lais. Selain daripada bom. Ada lagi yang nak jawab? Faktor dia. Arif. Kena Arif, Yo Webin mungkin. Faktor dia. Ya, Yo Webin. Ya. Kebakaran semula jadi. Betul tu, kebakaran semula jadi. Okey, bila kebakaran semula jadi, dia akan membebaskan gas-gas. Rumah hijau. Okey, apa gas-gas rumah hijau ni? Saya akan tunjuk diagram kepada Nisa dan juga Cikgu Zul dan murid-murid di rumah. Okey, ini bumi kita. Okay. Ada matahari. Dia ni adalah lapisan atmosfera. Lapisan atmosfera yang mana apabila matahari ni, untuk Nisa dan juga Cikgu Zul dan juga murid-murid di rumah, okey, bila dia memancarkan, dia akan dapat bahang tadi. Okey, sepatutnya secara normalnya dia balikkan semula bahang ni tadi ke mana? Ke atas. Keluar. Okay. Kita perlu bahang matahari tu, tetapi dia akan balikkan juga. Tetapi apa yang berlaku dengan pemanasan global? Bila dia pancarkan dan dia naik, dihalang oleh gas-gas rumah hijau ni, iaitu kita tanya balik pada anak-anak murid kita. Dalam talian. Dalam talian. Apa gas-gas rumah hijau yang anak-anak murid tahu? Saya juga. Karbon dioksida. Karbon dioksida. Okey, good. Lain? Seterusnya. Karbon monoksida. Good. Apabila dia pancar, dia halang. Tersentuh pula skrin tadi. Back belakang. Tersentuh skrin sekali. Tersentuh pula. Okey, jadi dia menghalang cikgu Nisa. Okey, saya nak tanya Nisa. Nisa pernah tak duduk dekat dalam kereta yang parking lot, tengah parking dekat panas ni, masuk dalam kereta? Rasa macam berada di dalam ketuhar, cikgu. Itulah sebenarnya konsep dia. Kenapa jadi macam tu, Nisa? Sebab Nisa nak udara panas kat dalam tu, dia terperangkap. Yes, betul Nisa. Itulah Nisa, jadi pemanasan global. Itu kan Nisa? Itu dia yang menyebabkan pemanasan global faktor-faktor yang disebutkan oleh adik-adik kita tadi. Seterusnya ada apa lagi yang menyebabkan faktor tu tadi? Okay. Boleh cikgu teruskan. Okey, baik. Itu daripada sudut pandang geografi daripada cikgu Fauzi. Manakala saya pula, Cikgu Zuhairi, akan menerangkan kepada kamu mengenai sudut pandang sejarah. Apa yang kita perlu belajar pada hari ini? Okey, mari kita sama-sama saksikan. Baik, perubahan zaman air batu akhir, kesan perubahan. Okey, kepada para murid cikgu yang berada di dalam talian, cuba kamu bayangkan apa yang kamu nampak pada zaman air batu akhir tersebut. Apa yang kamu boleh imajinasikan? Ada nak jawab? Siapa yang belum jawab? Daniel Arif, kalau di zaman batu dulu apa agaknya yang ada? Yang kamu boleh bayangkan. Ada banyak ais, tapi sekarang ais itu semua dah cair dah. Tak belajar lagi dah boleh jawab. Bagus Daniel. Jadi para pelajar semua, terdapat 6 kesan. Okey, 6 kesan perubahan. Yang pertama, cikgu suka mengajar kamu mengenai cara sebutan mengikut akronim. Akronim? Sebutan huruf pangkar huruf yang pertama. Iaitu yang pertama. Okey, yang pertama. Apa anak-anak murid cikgu? Yang di rumah dan juga dalam yang talian. Yang pertama. Sila. Glacier. Ya, cuba kamu lihat pada skrin ini. Glacier mencair. Lebihan air akan melimpahi laut dan tanah tinggi. Glacier ini adalah lebih kurang pada sungai ais lah. Okey, kita tengok kepada yang kedua. Apa kesannya? Okey. Mungkin ada para pelajar, cikgu ingin menjawab? Ada. Farhana nak jawab? Siapa? Para pelajar?
Kestak sikit. Kesan perubahan yang kedua? Kesan perubahan kedua? Start sikit. Ya, 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 silakan Afif. Arif. Arif, ya. Rupa bentuk. Rupa bentuk huruf R. Kalau tadi G, sekarang R. R itu apa? Pembentukan rupa bentuk fizikal bumi seperti hari ini. Baik, kita teruskan yang ketiga. Kesan yang ketiga. Kesan yang ketiga, siapa nak jawab? Siapa nak jawab? Saya dulu. Ya, Melvin. Kacak hari ini, Melvin. Kesan tambah. Sekali lagi, cikgu tak dengar. Tasik-tasik air tawar. Ya, bagus. Tasik-tasik air tawar. Kalau ti, ti adalah tasik. Tasik-tasik air tawar. Jom kita tengok. Siapa pernah pergi ke Pulau Langkawi? Pernah, cikgu. Ada tak para pelajar di rumah? Saya. Boleh siang. Bagus. Para pelajar di rumah, jika pernah pergi ke Pulau Langkawi, pembentukan tasik-tasik air tawar seperti Tasik Dayang Bunting di Malaysia, di negara kita. Dan dan juga Great Lakes di Kanada. Siapa pernah pergi Kanada? Nisa pernah pergi. Belum pernah pergi. Mungkin Cik Nisa pernah pergi. Dah dekat dia tak pergi lagi. Okey, baik. Terima kasih Cik Nisa. Seterusnya. Okey, seterusnya. Kesan yang keempat. Ye e sang se. Anda rendah muna nala. Ya. Yo, baby. Kepupusan. Kepupusan. Pi. Pi itu pupus. Apa yang pupus? Pupus, kalau anak-anak murid cikgu di rumah, kepupusan itu seperti mamut, sloth dan juga harimau bertaring. Kalau kamu perasan, kamu melihat cerita Ice Case kan? Itulah binatang-binatang tersebut. Baik, kita teruskan. Yang kelima. Okey, yang kelima, anak-anak murid cikgu, apakah kesannya? Saya. Sila. Ya. Yang kelima tu iklim. Okey, iklim. Suara Daniel ni boleh jadi abang DJ suatu hari nanti. DJ TV 3 ya, insyaAllah. Okey, baik. Iklim, air. Air adalah perubahan iklim bumi daripada terlalu sejuk kepada sederhana sejuk. Dan yang keenam. Okey, yang keenam, para pelajar, para murid cikgu. Ada yang nak jawab yang keenam, tak hasil. Manusia. Manusia, ya. M. M itu manusia menyesuaikan aktiviti harian dengan perubahan iklim. Jadi ingat, GRTPIAM. G glacier, art rupa bentuk T, T apa T? T apa? T tasik. T tasik. T tasik, air tawar. P pupus, binatang. I iklim, bumi. Dan juga M adalah manusia. Kita sama menyanyi pada hari ini. Semangat betul. Jangan nanti nak jawab soalan pemeriksaan, tiba-tiba menyanyi. Maklumlah anak-anak nak kembali ke sekolah. Okey, dan yang terakhir sekali adalah kesan perubahan zaman air batu di Asia Tenggara. Cikgu, Asia Tenggara? Besar Asia Tenggara, ya. Asia Tenggara. Mungkin para pelajar cikgu boleh jawab, apakah negara-negara Asia Tenggara? Ha, betul tu. Kita belajar sambil itu, kita belajar geografi. Geografi, ya. Apa negara-negara Asia Tenggara? Jawapan paling senang, nombor satu mesti nombor Malaysia. Satu Malaysia. Malaysia. Yang kedua? Yang kedua, siapa Malaysia? Boleh? Malaysia, okey. Malaysia tanah air kita. Lagi? Lagi? Saya. Indonesia. Arif. Mana? Apa? Indonesia. Indonesia. Tadi UAB ada angkat tangan. Silakan. Filipina. Filipina. Bagus. Okay. Jadi, terdapat 11 ya, Cikgu Fauzi. 11 buah negara di Asia Tenggara. Di mana, kalau kita lihat kepada sebelah kiri slide ini, kalau kita lihat, yang berwarna hijau muda ini adalah merupakan daratan. Daratan itu dikenali sebagai pentas Sunda. Di mana pada waktu itu manusia akan bergerak melalui daratan ini. Tidak perlu melalui lautan. Okay? Cikgu, kalau dulu ada orang banyak bergerak di atas air dan sebagainya, kita nak berborak lagi lebih panjang mengenai topik ini. Kita nak berehat dahulu. Adik-adik mungkin perlukan rehat 5 minit, cikgu. Kita kembali selepas ini. Jangan ke mana-mana. Okey, baik. Ada 11. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Sebut mengenai
11 negara di Asia Tenggara, Asia Cikgu. Ha, selalu cikgu. Jadi ya, ini sah kalau kita melihat kepada peta kita yang terkini bagi Asia Tenggara. Okey, terdapat 11 buah negara. Jadi terdapat Laut Selat Melaka, Laut China Selatan, maknanya pentas Sunda tadi sudah tenggelam. Jadi para pelajar sebenarnya kalau kita perasan, okey, bahasa yang digunakan pada waktu itu sepertinya di Malaysia. Okey, di Malaysia, di selatan Thailand, di selatan Filipina, seterusnya di Indonesia, Brunei, Singapura menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa penantaraan. Itu hebat tak bahasa kita, bahasa rasmi negara kita. Baik, kita teruskan seterusnya. Okey, itu Fauzi. Lisa, itu dari sudut pandang subjek, sejarah. Cikgu, tadi kan ada soalan sebelum kita berehat tadi mengenai zaman-zaman air batu. Kita nak tengok jawapan dia cikgu. Betul tak adik-adik kita di rumah dan di studio jawab? Kita tengok apa jawapan dia. Zaman batu terbahagi kepada berapa? Empat tahap bagi zaman air batu, cikgu, ya? Empat tahap. Okey, baiklah cikgu. Teruskan, silakan. Okey, itu tadi dari sudut pandang sejarah. Tapi dari sudut pandang geografi pula, saya nak minta Nisa, tadi adik-adik, murid-murid di rumah, kembali balik dengan eksperimen kita tadi. Eksperimen kita, cikgu. Boleh bawa keluar eksperimen masing-masing. Tunjuk, cikgu, tunjuk. Tunjuk, cikgu. Di manakah gelas anda yang telah diisikan air batu? Okey. Dan Anissa, kita minta Anissa datang sini. Okey Anissa. Okey, di studio, okey anda murid-murid di rumah boleh ukur. Ukur. Okey, daripada kosonglah dua tahap. Okey, daripada kosong bawah tu berapa air tu? Tahap air tu Anissa. Dah 5 cm, cikgu. Tadi tak ada air rasanya, ada air batu je. Dah 5 cm ketinggian air. Di sini. Okey, itu Anissa. Kalau di akuarium saya, kenaikan air dia berapa Anissa? Dah 5, 6, 7 cm juga, cikgu. 7 cm, Nisa. Tinggi sangat tu, Nisa. 1.2 lah. 1.2 cm. 1.2 cm. Jadi, itu salah satu kesan, Nisa. Kalau untuk pengetahuan Nisa. Dan okey, kita tengok sikit murid-murid di rumah. Kita tengok berapa yang murid-murid naik. Okey, Arif. Berapa kenaikan air Arif dekat rumah Arif? Berapa sentimeter dah? Berapa sentimeter, Arif? Okey. 3. Bosian jawab 3 sentimeter. Webin? Ya Webin, berapa sih? 4 sentimeter. Mungkin tempat dia lagi panas. Mungkin tempat Webin lagi panas. Lagi panas. Arif apa Arif? Ada 2. Ada 2. Farhana? Senyap lagi tadi. Farhana? 1.5. 1.5. Bagus Farhana, bagus. Afiq Haikal? Afiq Haikal? Saya 2.5. 2.5. Melvin? 5 kilo. Lagi panas. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan bahawa mungkin kat rumah Melvin lagi panas. Kat studio kita pun 5. Panas. Kalau yang di bawah pahawa dingin pun boleh naik sehingga 5 cm, cikgu. Macam mana pula kat luar kan? Ya, ini mungkin boleh digambarkan dahulu. Bahagian ais ni, kalau zaman dahulu kan, gunung tu penuh diliputi salji. Bila dia cair, naiklah paras air, cikgu. Ya, saya masih ingat. Alhamdulillah. Pandai Nisa. Okey, kita kembali semula. Terima kasih Nisa. Okey, kita tengok pada kesan pemanasan global. Okey, kesan pemanasan global yang pertama tadi, yang kita buat tadi lah. Peningkatan aras. Aras laut. Yang mana air laut akan meningkat dari semasa ke semasa. Sebab apa tadi? Ais mencair. Okey, yang kedua. Okey, siapa nak jawab yang kedua? Sebab apa? Apa lagi kesan pemanasan global? Pemanasan global yang kedua. Yang kedua, Your Webby. Kerosakan sumber makanan. Kerosakan kemerosotan sumber makanan. Kenapa boleh merosot ni semua makanan? Dah air laut naik, dataran banjir, nak tanam kat mana kita? Kat laut tak boleh tanam pokok je. Tanam pokok kan, air laut pula kan. Tak boleh. Okey, next. Seterusnya, kesan yang seterusnya iaitu, siapa nak jawab? Dalam talian, ya. Anak murid. Anak murid yang dalam talian. Siapa nak jawab? Siapa di bawah ni tadi? Farhana. Siapa nak jawab?
Gangguan cuaca. Gangguan cuaca. Oh, okay. Farhana. Ha, tadi tengok tak montaj kita mula-mula tadi? Yeah. Yang ada kan? Ha, kita punya macam berita sampai tu dia pergi. Kan sampai tu dia tu dia sampai runtuh jalan. Ha, tu gangguan, gangguan cuaca. Dan yang ke, yang seterusnya ialah yang terakhir ialah siapa nak jawab? Yang terakhir. Ha. Ini saya sebut tadi. Ha, ya, yeah. Kisha. Siapa? Kisha. Masalah kesihatan. Macam Nisa jugalah kan. Yeah. Duduk dalam panas apa jadi orang kita kan. Pakai makeup cair kita. Ha, itu satu makeup. Yeah, kan. Yeah, tapi kalau penyakit, dia boleh menyebabkan stroke haba. Kan. Ya, kita pernah rasa 2 tahun ke 3 tahun yang kebelakang kan. Yeah. Ha, sampai kita pun diberi cara macam mana nak mengatasi stroke haba kan. Salah satu suhu daripada menjadi sangat tinggi pada waktu tu cikgu ya. Kena banyak minum air, kena kalau boleh kurangkan aktiviti luar kan. Ha, itu salah satu daripada kesan pemanasan global. Dari sudut geografi. Itu kesan dia. Dan lepas kesan mesti ada langkah. Macam mana kita nak atasi pencemaran kita. Okey, kita tengok langkah mengatasinya. Okey, langkah mengatasinya kita ada 5. Yang pertama iaitu pendidikan alam sekitar. Bila pendidikan alam sekitar ni, contoh subjek geografi, subjek sejarah. Dalam bahasa Melayu pun ada alam sekitar ni. Mesti ni saya nak jawab soalan bahasa Melayu kan? Buat karangan mengenai kita semula cikgu. Maksudnya ada pendidikan alam sekitar. Okey, langkah yang kedua. Adik-adik murid-murid yang berada di talian. Okay. Apa langkah yang kedua? Anak murid. Afiq Aikan nak jawab yang kedua? Afiq Aikan. Saya dengar. Reduce. Reduce ada. Nanti di belakang. Okey. Dia lagi laju daripada cikgu. Lagi laju. Ya, bagus. Bagus. Dia ni racing. Apa dia? Racing. Apa? Dia ni... Okay, boleh ulang sekali lagi? Berfikir... Okay. Tak apa. Yang tu saya akan terangkan sekejap lagi. Okay, selain daripada tu dulu. Kerjasama antara... bangsa. Kerjasama antara bangsa. Salah satu daripadanya protokol Kyoto. Kenapa dipanggil protokol Kyoto? Kyoto cikgu? Itu kan dekat Jepun. Pandai. Memang tak sia-sia lah belajar geografi dulu ni. Mungkin pernah pergi Jepun kan. Okey, kenapa dia buat protokol Kyoto? Sebab masa itu persidangan dijalankan di Tokyo, Jepun. Di Jepun. Jadi dia ambil sempena nama. Kyoto. Pada tahun 1997. Ada lagi dekat Brazil ada dan juga di Perancis pun ada. Seluruh dunia cikgu ya. Ya betul. Dia sebab apa? Sebab climate change kan melibatkan seluruh dunia. Jadi kita kena bergabunglah untuk mengatasi sebab masalah ni masalah global. Okey, yang ketiga. Yang ketiga. Siapa nak beritahu yang ketiga? Apa langkah? Your webbing. Tenaga mesra alam. Macam mana tenaga mesra alam tu? Semesra bagaimana, cikgu? Dia mesra macam mana? Sama ada mesra macam kita kat pagi ni? tapi bukan. Maksudnya menggantikan bahan api yang sedia ada pada ni. Sekarang ni kita guna petrol. Kan? Membebaskan karbon. Monoksida. Jadi kita menggantikan dengan tenaga alternatif lah. Sekarang ada kereta hybrid, kereta elektrik. Menggunakan train. Maksudnya tenaga yang mesra alam. Okey, itu dia. Next seterusnya, lagi tu. Yang tadi ni. Yang siapa jawab tadi? Yang tadi apa? Afiq jawab. Amalan 5R. Alamak 5R. 5R. Dah dengar 5R? Reuse, recycle dan ada lagi. Kita belajar sebenarnya banyak lagi. Tapi dalam ni kita belajar 5. Tambah lagi 2. Iaitu rethink and repair. Kenapa repair? Handphone kita rosak, adakah kita buang? Mesti kita akan cuba repair lah kan. Sebab tu dipanggil repair. Dan satu dia rethink. Kita fikir semula apa yang kita boleh buat. Itu untuk rethink. Dan yang terakhir sekali ialah siapa nak last sekali? Yang ni penting ni. Last sekali yang terakhir je, Melvin. Melvin Eliazar. Penguatkuasaan undang-undang. Memang ada undang-undang yang menguatkuasakan undang-undang ni. Sebagai contoh dia Akta Kualiti Sekeliling Pindaan tahun 2012. Itu antara kesan-kesan yang timbul pada hari ini. Dan langkah-langkah yang boleh kita
kita jalankan sebagai rakyat, yeah, rakyat Malaysia. Salah satunya jangan buat pembakaran terbuka. Betul. Itu yang membebaskan asap, bukan setakat bau busuk, orang sekeliling pun tak suka. Membebaskan apa gas-gas rumah hijau tadi, cikgu ya? Yang akan merosakkan alam sekitar kita. Macam cikgu sebutkan tadi, ini masalah global. Kita semua kena menggambling tenaga untuk sama-sama menghadapi. Betul. Dan cikgu pun dah berkongsi dengan langkah-langkah. Anak-anak murid pun aktif menjawab. Saya suka rakan-rakan daripada SMK SMK Taman Medan. Taman Medan dan juga SMK Seri Kelendam. Jadi saya pun suka nak tahu dengan lebih lanjut apa lagi yang kita boleh belajar daripada topik ini. Tapi kita nak berehat sebentar sahaja, sekejap lagi, sikit lagi kita tinggal. Jadi adik-adik di rumah dan adik-adik di di studio, jangan ke mana-mana, kita berehat dahulu, okey? Baik, jumpa lagi. Didik TV KPM. Didik TV KPM. GRT PIM. Itu yang Cikgu Zul nyanyi, betul, betul Cikgu? Ya, saya ingat dan diharapkan adik-adik di studio yang di dalam talian, adik-adik di rumah semua penonton ingat akronim tadi. Mungkin Cikgu boleh ulas kembali mengenai akronim tu. Baik, boleh. Tengok, Cik Nisa pun dah boleh ingat dah. Apa itu akronim yang melibatkan kesan perubahan zaman air batu akhir? GRT PIM. G, apa? Glacier. R, untuk rupa bentuk bumi. GRT, T. Seterusnya, T apa? T. Tasik-tasik air tawar. GRT, PIM, P. P untuk pupus binata. I untuk iklim bumi. Dan juga M. M untuk manusia pada waktu sekarang ini. Baiklah, jadi para pelajar, para murid cikgu sekalian. Okey, jadi pesanan cikgu kepada kamu semua, ingat. Tanggungjawab kita, usaha kita untuk sama-sama menjaga alam sekitar kita. Kerana apa? Kerana kitalah yang akan mewarisi generasi-generasi yang akan datang, mewarisi alam sekitar kita selepas ini, dan juga akan diwarisi pula oleh anak cucu cicit kita nanti. Ingat pesan cikgu? Okey. Tak lapuk dek hujan, tak lekan dek panas, tak diurai dek zaman. Okey. Cikgu ada lagi pasal-pasal terbaik-baik dia hari ini. Baiklah. Cikgu Pau, mungkin boleh apa simpulkan hari ini mengenai topik kita, pemanasan global zaman ais batu. Okey, dari saya Tuan Guru Zul double falsafah, saya pun nak tambah juga dah sikit. Okey. Secara tingkasnya, secara tuntasnya, secara rumusannya kita hari ini, kita sama-sama membantu, membantu mengurangkan aktiviti pemanasan global ini. Dan ada falsafah juga, ada kajian-kajian yang mengatakan, kata kita ni generasi, generasi kita ni meminjam daripada generasi yang akan datang. Maksudnya kita pinjam. Maksudnya kalau kita tak jaga pada hari ini, generasi yang akan datang tak tahu lagi apa benda. Contoh macam memok tadi kan. Kita hanya boleh tengok dalam kartun je. Harimau bertaring kan. Sama juga macam macam anak saya kat rumah pun macam tu juga. Tanya, apa itu kancil? Kancil dia boleh tengok kat zoo kan? Yeah. Tapi kalau zaman ni, sini, apa itu kancil? Kereta. Kereta kan? Dia tak nampak kancil tu macam mana kan? Itu maksudnya. Dan rasanya, sumber yang ada kita pada hari ini, kita pinjam daripada generasi-generasi yang akan datang. Oleh itu, sama-samalah kita pelihara alam sekitar, kita. Supaya generasi yang depan akan datang dapat mewarisi apa yang kita rasa pada hari ini. Ya, terima kasih Cikgu Pau dan Cikgu Zul. Nampaknya Cikgu seronok mata pelajaran pada hari ini. Sejarah seronok, geografi seronok, mata pelajaran lain pun semua best-best juga. Sejarah dan geografi itu
Tidak bosan. Ya, tak bosan. Saya suka kedua-dua subjek ni. Baiklah, kita dah menghampiri penghujung rancangan. Jadi, anak-anak semua okey setakat ni? Okey adik-adik? Okay. Boleh tunjuk tanda bagus. Thumbs up. Okey. Last saya nak tanya tadi di slide terakhir cikgu ada menyebut mengenai kita semula. Saya nak tanya, apa antara barang yang adik-adik kita semula di rumah? Boleh tak kongsi dengan Kak Nisa? Mungkin daripada atas kita boleh cakap. Okey, Bong Zixiang. Barang kita semula. Seperti kertas aluminium. Yo Webin, boleh jawab apa lagi barang kita boleh kita semula yang ada di rumah? Yo Webin. Buku yang kita guna, kertas. Kertas, buku yang tak guna. Kalau Yo Webin ni, pelajar saya selalu dapat A. Saya panggil dia Abang A. Abang A. Kalau saya, dia selalu dapat A sejarah. Ya, mungkin di sekolah Yo Webin boleh bantu rakan-rakan kan untuk sama-sama semua dapat A, cikgu. Sila. Okay, apa lagi yang kita boleh, kita semula? Untuk kita semula. Okey, Melvin dan juga Kisha. Tadi kertas dah jawab, aluminium. Aluminium pun ya. Kalau minum air bikarbonat tu jangan buang terus, kita kita semula. Betul. Afiq Aika? Afiq? Kita boleh pakai surat khabar je ke? Surat khabar. Selain daripada kertas, siapa? Fahana? Fahana? Botol plastik. Ya, itu paling penting. Jangan buang merata rata. Sebab apa cikgu, botol plastik ni lambat. Mengurai. Dia kata hampir 500 tahun. 500 tahun nak urai duduk dalam tanah kita, cikgu. Betul. Jadi perlu kita semula. Daniel Arif, apa lagi selain daripada kertas, aluminium, surat khabar, botol plastik, ada satu lagi barang yang lupa sebut yang selalu kita guna? Cawan kotak. Kotak. Malaysia. Botol kaca. Bagus, Malaysia. Ya, kalau di rumah tu kan cikgu, saya sendiri kalau nampak kita dah masak tu kicap ke sos ke dah habis, kita cuci bersih asingkan. Untuk kita semula. Dan kita cikgu Rosie kan, Cik Nisa, kita ada 3 ton sampah yang telah ada asingkan. Ya, betul. Kalau di sekolah macam mana cikgu? Di sekolah cikgu. Di sekolah saya juga, SMK Sikledang Melembu Perak pun juga menyediakan inisiatif pihak sekolah, Tuan Ketua dan juga pihak sekolah kami, kita menyediakanlah juga. Untuk mana Nisa juga, kalau tak salah di Putrajaya ada kitar semula tapi minyak. Minyak masak yang kita tak guna tu, dia ada satu agensi yang akan kutip minyak masak tu dan dia akan bayar pada kita. Maknanya minyak masak terpakai tu kita boleh dapat duit kembali. Mungkin cikgu boleh kongsi lagi apa yang mereka perlu buat. Minyak masak tu tadi dia akan dikumpulkan dan ada agensi yang akan mengambil dan dia akan bayarlah balik daripada segi minyak tu. Dia kan macam kita biasa kita beli 5 kilo apa ringgit kan. Tapi yang ni dia bayar baliklah. Jadi dia akan didaklah daripada bil dia tu. Ini saya baru tahu yang saya tahu kita bekukan minyak tu dan buang. Maknanya minyak masak pun kita boleh kita semula untuk membantu pemuliharaan alam sekitar. Sebab cikgu ada sebut tadi alam sekitar ni kita pinjam daripada generasi sekarang. Sekarang mungkin kita masih boleh lihat macam harimau Malaya kita di Malaysia kan dah semakin pupus, keluar berita mati dilanggar kereta dan sebagainya cikgu. Sedih bila kita tengok hewan-hewan ni yang kita kalau boleh nak kekalkan kewujudannya untuk anak-anak kita, mungkin cucu cicit Nisa, insyaAllah berpuluh-puluh tahun akan datang, insyaAllah panjang umur rezeki kan. Itulah anak-anak, diharapkan pelajaran kita pada hari ini bukan setakat kita dah merangkumi silibus kita, tetapi cikgu kita memberikan pengajaran juga kan cikgu kepada mereka di luar sana. Apa sebenarnya yang orang selalu lupa nak buat bila kita semula ni? Jadi sebenarnya dari segi sudut pandang sejarah saya, sejarah dan warisan berpisah tiada. Berpisah tiada. Jadi kita perlu kekalkan dia. Macam mana kita nak buat? Kita perlu beritahu kawan-kawan kita supaya mereka juga mengamalkan kebersihan. Tidak membuat pembakaran secara terbuka, buang sampah ke dalam tong sampah dan banyak lagi perkara yang nilai mulia yang boleh kita amalkan. Sebab cikgu selalu pesan kepada kamu, adab dahulu barulah ilmu. Kita kena perkasakan adab kita dahulu, tingkah laku kita dahulu, barulah kita menuntut ilmu. Ingat, percaya cakap cikgu, walaupun kita tak pandai tapi kita mempunyai sikap yang berjaya, sikap yang hebat, sikap yang baik, nescaya
kamu akan menjadi orang berjaya pada suatu hari nanti. Betul. Adab dahulu baru ilmu. Adab dahulu baru ilmu. Ini kita kena terapkan dengan anak-anak muda zaman sekarang ni. Apa belajar-belajar juga. Cari ilmu tu dah bagus, tapi adab pun kena jaga. Bermula daripada umur muda lah kan. Daripada kita, adik-adik. Jangan lupa dengan kawan-kawan, jangan gaduh-gaduh. Sama-sama. Kalau macam saya duduk di rumah, ada rakan serumah, sama-sama bagi tahu kita nak kita semula. Jangan buang sampah merata-rata. Jangan kalau nampak orang buang sampah merata-rata, tolong ambil atau tegur. Kena buang sampah dalam ni dan jangan buang sampah dalam sungai. Ya, cikgu kan? Betul. Sungai pun banyak kesan ya, cikgu sekarang ni. Terlalu banyak. Dan kalau kita perasan, mungkin para pelajar cikgu dari segi sudut pada sejarah, kita ada empat tahap. Empat tahap zaman air batu yang dah nampak zaman air batu. Miosen, Pliosen, Pleistosen, Holosen. M untuk apa? M untuk mama, cara nak ingat kan? Mama. M mama. P mama. P pergi. P pergi. Pleosen. P pergi pasar. Pasar untuk apa? Pasar untuk Pleistosen. Dan H hari-hari, iaitu Holosen. Okey. Jadi itu cara kita nak ingat sejarah dan juga geografi. Tengok. Sejarah dan geografi itu adalah best. Saya pun best juga kat sini. Terima kasih banyak-banyak dengan Cikgu Zul dan juga Cikgu Pau, dan kepada adik-adik daripada SMK Taman Miran dan juga SMK Seri Kelendang Perak. Saya mengharapkan apa yang kita kongsikan sekali lagi mendatangkan pengajaran, bukan setakat pembelajaran untuk kita semua. Baiklah Cikgu, insyaAllah kita akan jumpa lagi. Kepada para penonton, jangan lupa esok kita masih ada lagi siaran Teras di Didik TV KPM seperti biasa, jam 8 pagi. Kita ada pantun daripada pantun daripada Bonzisian, Bonzisian SMP Seri Kelendang Melembu Perak. Ingin berpantun, silakan. Silakan. Ada kita ada bingkisan ini. Video lah. Bingkisan video. Baiklah, kita tonton bingkisan ini. Kita jumpa lagi untuk episod akan datang. Bye. Lambai adik-adik. Lambai semua. Okay. Bye. Selamat berjaya. Selamat berjaya semua. Kita pantun alam sekitar. Pergi ke kedai membeli bunga. Bunga dibeli cantik sekali. Alam sekitar perlu dijaga agar hidup sentiasa harmoni. Berjalan-jalan di tepi tasik. Bila berjalan perlu berhati-hati. Alam dijaga kan cantik agar diwarisi semua generasi. Pergi ke kota bersama teman. Kota Melaka tempat pilihan. Menjaga sungai jadi amalan agar tidak berlaku pencemaran. Pergi menyelam di dalam laut. Pergi menyelam di Laut Cina. Kita perlu menjaga laut agar khazanahnya terpelihara. 2-3 kucing berlari. Mana nak sama si kucing belau. Jika tidak menjaga bumi, nanti datang bencana alam. Sekian, terima kasih. Didik TV KPM.